mutiara hikmah. wa Masalah yang ada di hadapan kita bahwa sudah merupakan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum dan sunnatullah berjalan Tidak ada seorang alim Kecuali pasti menjadi orang yang terhormat Di tengah kampungnya, di tengah masyarakatnya Bahkan menempati posisi-posisi penting di tengah masyarakatnya Posisi-posisi penting itu mungkin berkaitan dengan ta'lim Dia menjadi seorang ustadz yang dihormati Dia menjadi seorang guru yang disanjung menjadi seorang syekh yang dikagumi bisa jadi malah mufti menjadi mufti ahli fatwa yang diakui oleh negara bisa jadi malah kalau beliau menyebutkan ini ya urut-urutan ini karena orang yang punya ilmu itu kedudukan minimalnya itu ngajar naik dikit dia bisa berfatwa semakin mapan bisa menjadi kaldi dan ini penting untuk memahami para ibu dan azan ya orang itu untuk ngajar sampai pun dia itu ilmunya nggak terlalu mapan banget itu bisa sekedar ngajar kitab disiapkan di rumah dicoret-coret dipersiapkan keterangannya sampai di kelas, sampai di majelis diajarkan apa isinya kitab. Kalau ada tanya jawab hanya tentang makna isi kitab. Sampai di titik itu itu namanya apa? Ta'lim. Itu namanya ta'lim. Ini posisi yang insya Allah banyak orang yang mampu. Banyak orang yang mampu. Tapi, tapi posisi berfatwa itu, posisi di atas itu, karena berfatwa itu ada pertanyaan, menyampaikan permasalahan, kemudian dia jawab. Ini pertama nggak bisa dipersiapkan, karena fatwa itu pertanyaan itu datang mendadak nggak bisa kalau mau taklim untuk kemudian jamaah ditanya besok antum mau tanya apa tak siapkan dulu ya detik itu juga ada orang bertanya saat itu juga dia menjawab itu pertama yang kedua fatwa itu menggabungkan antara ilmu dengan fakta jadi dia harus mampu menggabungkan antara dua hal yang pertama memahami fikhul waqiyah. memahami fakta yang ditanyakan orang tadi misalkan Ustadz, istri saya kontraksi lahiran Ustadz, mau lahiran tapi bayinya nggak mau keluar keluar kakinya tok yang lainnya nggak mau keluar nah, tatkala itu sudah keluar darah sudah sampai 6 jam gak keluar-keluar gimana Ustaz? sholat apa enggak? gugur sholat apa enggak? dalam kondisi semacam itu antum itu gak cuma butuh faham tentang ngajari fikih nifas tapi benar-benar memahami kasus lapangan berarti gambarannya ada seorang wanita mau lahiran bayinya belum keluar masih keluar kakinya tok masih keluar kakinya to belum keluar semua tapi sudah ada darah yang keluar itu nifas atau istihallah itu itu itu, itu kasus yang pertama selain dipahami kasus itu dengan tepat disambungkan dengan dalil dikonekkan antara keduanya jadilah fatwa jadi, jadilah fatwa. Makanya, fatwa itu di atas taklim, di atas taklim, dan sebenarnya, ya, hewan ini yang rawan. Titik fatwa itu yang rawan. Kenapa? Karena ngajar itu bisa dipersiapkan dan tidak akan melebihi batas kemampuan yang dia miliki. Tapi, berfatwa itu seringnya orang itu malu kalau ngomong. Kalau ngomong enggak tahu wis kadung di syuting, ini wis kadung masuk YouTube, ngomong enggak tahu itu enggak bisa. Tep. Itu posisi fatwa dan itu titik yang rawan. Semakin rawan lagi kalau dia memanempati posisi qadhi. Karena fatwa itu ghairu mulzim. Sedangkan qadhi itu mulzim. Fatwa itu nggak mengharuskan yang dikasih fatwa menerima fatwanya bisa jadi dia tanya sama salah satu itu tapi jawabannya kok kayak gitu ya, gak serok akhirnya kemudian tanya sama ustaz yang lebih mapan ilmunya kemudian serok di hati jawabannya lebih mantap itu nggak apa-apa dalam dunia fatwa asalkan bukan cari-cari keringanan tapi kalau sudah hakim menetapkan maka itu pasti harus dilakukan keputusan hakim itu mulzim kemudian hakim itu nggak cukup cuma sekedar ahli fatwa tadi dia harus membuktikan fakta yang terjadi sebenarnya itu kayak kayak bukan sekedar berita ini bukan sekedar berita tapi membuktikan itu benar-benar terjadi nah seorang yang punya ilmu tewan takdirnya Allah sunnatullah di muka bumi itu yarfaillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujat itu pasti dan sejarah menjadi bukti yang nyata Al Asma'i siapa kenal Asma'i Enggak tahu yang yantum ya di ilmu apa nama Al Imam Al Asma'i muncul Enggak kenal juga ya enggak kenal rapopo Enggak situ Al Asma'i itu seorang alim dalam ilmu bahasa dan kiroah dulu Asma itu orang miskin, orang tuanya miskin, tapi semangat belajarnya masya Allah, super semangatnya belajar gitu ya. Lah dia itu punya teman-teman kecil, temennya itu gak semangat belajar belas, jualan kelontongan, hmm, jualan, yuk jualan opo gitu lah. Tiap hari gitu temennya dapat duit, Asmai tiap hari gitu. Yuk nggak dapat apa-apa, ini nggak dapat apa-apa, dikudai sama temennya itu semai ya semai, jadinya kan Abdul Karim, rim rim, Muna. kamu itu tiap hari nenteng kitab itu mau makan kitab apa? Enggak oh, usah belajar, ayo dagang sama aku, Muna. dagang sama sama aku enak dapat duit, <laughs> Abdul Karim malah semai, itu nggak gubris, enggak tapi tiap hari, tiap hari gitu lama-lama dia itu merasa sedih namanya manusia lah, gak punya duit sama temennya itu di iming-imingi duit, enak, enak dagang, belajar untuk opo sampai ya Huan, suatu ketika kondisi ekonomi asma'i itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin gak punya, semakin gak punya, semakin gak punya bimbang pikirannya terus belajar, nuruti nyanyi kejolak jiwa belajar ataukah nuruti kepingin punya uang Kayak kayak temennya. akhirnya alhamdulillah dia teruskan belajar saya hari di sama temennya biarin pokoknya dia terus belajar sampai suatu ketika sampai suatu ketika dia itu sebagai seorang santri yang yang pinter gitu ya terkenal di antara teman-teman yang santri al-furqon itu yang terkenal itu alim itu Abdul Karim al Asmai. La kotor Allah raja, raja itu gubernur seingat tanah, gubernur kalau nggak salah tengah malah raja. Itu dengar ada seorang santri cerdas pinter, namanya al Asmai. Ngirimlah raja itu karena dia punya anak di istana, ingin untuk diprivati, ingin untuk di diprivati ada polisi gitu, ada polisi atau satpol pp atau apalah gitu datang ke rumahnya ditanya bener ini rumahnya Abdul Karim gue lah sampean dari mana saya dari istana raja ini yani raja menyuruh kamu menghadap dengan pakaian compang camping kayak begini ya enggak lah nih tak kasih pakaian layak untuk menghadap raja singkat cerita beliau sampai di istana merifati anak sang putra raja itu yani anaknya yo pinter asma ini pinter ngajar rajanya itu seneng Bang suatu ketika sang raja itu ngomong sama asmai jumat depan Anakku aku tak suruh khutbah siapkan materi yang bagus Anakku aku pengen anakku aku tampil istimewa <laughs> disiapkan materi khutbah yang bagus gitu ya rajanya sepeneng pol karena anaknya tampil memukau asmai itu dikasih duit dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih apa, dikasih apa, pokoknya tiba-tiba sekarang jadi kaya raya dan menjadi ustadz pribadi Allah putra mahkota beliau itu akhirnya kepingin sowan ke kampung halamannya sudah menjadi orang kaya raya pulang-pulang ketemu karo konconi sing jadudulan kelontong itu <tik> sekarang dia datang bawa alpat, datang dengan kemewahan dunia, datang dengan segala jabatannya. <tik> Konco ini itu saya dodolan kerupuk, bonggolan, ini <tik> <Todolan> mie. Oh, <tik> apa masih sekarang yang dulu, gak berubah dari 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 yang dulu. Lalu beliau bercanda sama temannya, enak mana mas? Belajar, opo dodolan bonggolan. <tik> orang yang mengkeret gitu ya. Sunnatullah ya di muka bumi orang yang punya ilmu itu akan yarfaillahu amanu suatu ketika nanti itu sudah sunnatullah di di muka bumi hanya levelnya beda-beda ada yang di level taklim ada yang di level fatwa ada yang di level kawo ada yang di luar itu lah taklim pun levelnya beda-beda ada yang kelas kondang ada yang kelas kandang hmm. yo ada yang kelas kondang nasional ono sing kandang ono sing kandang gajah ono sing kandang ngembek <tuk> ala beda-beda tapi tetap dia itu akan sunnatullah itu terjadi <tuk> yarfa'illahul itu pasti tatkala itu sudah terjadi para ikhwah tatkala kedudukan jabatan amanah posisi sudah antum mendapatkan sadari sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa yang menjadikan engkau mencapai derajat itu adalah apa ilmu mu al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah dan inspirasi Islami?